Bodinya segede apa ini kok? Plastik gacoran ini, plastik gacoran. Yang klasik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bantukan sahabat kisah Nusantara, selalu dilancarkan rezekinya serta dimudahkan dalam segala urusannya. Hari ini kisah Nusantara dapat panggilan lagi dari kiosnya Mas Sigit, Pasar Burung Pramuka, Lantai Dasar, Jakarta Timur. Assalamualaikum Mas Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari on air terus ya. On air terus ya. Guru yang mau datang dan okay, yang udah datang sepertinya yeah, menggila-gilakan. Stok gila, gilaan ya. Yeah. Yeah. Info kirim-kirim Mas. Info kirim-kirim seperti biasa ya. Ya. Jabodetabek bisa COD, okay, luar pulau, luar Jawa, luar negeri bisa semua. Bisa. Yang penting ongkir ditanggung pembeli aja. Ongkir ditanggung pembeli. Ya, transfer beserta ongkir barang ya, langsung satu-satu kita kirim. Oke, okay, siap. Ya. Tukar tambah bisa enggak? Tukar tambah enggak apa-apa. Yang penting persyaratan burungnya mulus no minus. Oke. Okay. Usahakan kalau tukar tambah burung dibawa ke kios, langsung nego ke kios. Di kios. Ya. Nego di kios. Ya, okay, biar sama-sama enak. Ya, ya. Oke, okay, siap. Kita lanjut pantau aja. Oke, okay, siap. Kita mulai dari murai prediksi. Ya, murai prediksi. Prediksi apa nih Mas? Murai prediksi jantan lah. Prediksi ya, jantan. Iya, masa prediksi betina. Untuk harganya lagi apa? Viral itu ya, saya ngikut-ngikut orang aja lah. Iya. Ya. Oh. Untuk harganya seperti biasa, kita ya, mainnya yang body-body gede, jadi harganya 300. 300 ribu, ya, body big. Body gede. Iya. Ya. Ini selalu ready nih. Selalu jadi jantan ini Mas. Iya. Ada terus, nggak pernah terus, kosong. Nggak pernah kosong. Ya. Bodinya body gede banget. Ya. Oh, murai prediksi ya. Murai prediksi jantan. Prediksi jantan. Bodinya ya, segede apa ini kok? Segede kerbau. Gede kerbau ya. Kalau ininya di sini, kerbonya di rumah. Ya. Ya. Murainya di sini, kerbonya di rumah. Murainya di sini, kerbonya ya, di rumah. Harga cukup 300 ribu. 300 ribu. Ya. Ini sama. Sama. Banyak stoknya kok. Stoknya banyak. Banyak. Okay. Setiap hari, hampir setiap hari ready terus kok. Turun ya, terus. Ya, nggak pernah kosong. Nggak pernah kosong. Ya. Ya, soalnya kasihan kok, ntar ada pelanggan kita jauh-jauh ke sini, ya, barang kosong malah ntar nyari ke tempat lain. Iya, betul. Ya. Terus, bawah ini jalak putih. Oh, ini jalak putih. Banyak ini, yang udah mandiri kok ya. Ini mandiri. Nah, ini tak cas ya. Ya. Oh, ini, no. Oh, ya, udah mandiri. Oh, udah mandiri ya. Ya. Oh. Mandiri ini berapa detik? Oh, itu mandiri tak kasih harga 3,5. 350 ribu. Real ya, mandiri ya. Ya. No, jadi nggak ya, usah ya, perlu nyuapin. Ya. Mau ditinggal kemana-mana aman. Aman. Iya. Ya. Mau ditinggal healing, mau ditinggal ke Muncak, pokoknya ya, aman. Tinggal pacaran juga. Tinggal pacaran aman, juga aman. Iya. Iya. Oke. Okay. Ya. Sangat aman. Nah ini ya. Terus yang ini jalak suren. Jalak suren. Suren anak-anak ini stoknya banyak ini. Stoknya banyak. Nah. Oh itu sama juga tuh. Sama mas. Stoknya terus banyak. Oh. Tapi ya, kalau jalak surennya masih di lolo ya kok ya. Oh ini masih lolo. Masih disuapin. Oke. Okay. Iya. Kalau gampang nurut disuapin. Iya. Harga ya, nih lolo berapa? Suren lolo tak kasih 250 aja. 250 ribu. Ya, 250 ribu. Ya. Gak usah mahal-mahal kok. Ya. Kalau mau main partai, kalau mau main partai pastinya lebih murah lagi. Kalau main partai lebih murah lagi. Iya, okay, pokoknya tambah mantul lah. Ya, langsung kontek-kontek aja. Fisik aja calling-calling. Ya, okay. Pasnya tak kurangin dari harga 2,5. Ya. Ya. Yang itu masih lolo juga. Sama kalau ini masih lolo tapi burungnya gede-gede. Burungnya gede-gede. Nah, ya. Kalau ini. Bawahnya apa nih? Bawahnya ini beo, burung beo. Beo muda hutan. Iya, beo kemarin kedatangan beo sekitar 40-an ada. Oh, 40-an. Iya. Rata-rata masih muda ya. Iya. Sekarang stoknya masih banyak. Stoknya masih ambiar kok. Wong baru laku 3 ekor kok. Oh, gitu. Iya. Harganya berapa nih, Mas? Harganya tak kasih 9,5. Iya. Turun harga. Turun harga. Ya. Kemarin ya, 1 juta, sekarang 1,5. Sekarang 9,5. Iya. Oke. Iya. Oh ini penyimpanan stok bio muda atau iya, bio oh, mudanya sangat banyak. Oh ambiar, ambiar. Ya. Harganya cukup 950 ribu. Ya, bio muda hutan. Lanjut, palak. Palak Australia kok. Ya. Nah ini parkit Australia. Oke.
Ini ada dua varian, dua lutino, ada warna cerah juga. Lutino mata merah. Nah, kebetulan kita stoknya lagi habis karena kemarin diserbu sama masa. Ya. Nah, kita stoknya tinggal dua, tapi insya Allah nggak usah khawatir, insya Allah besok pagi di hari Jumat itu ready banyak banget. Besok. Ya, persiapan lagi. Hari Minggu Sabtu. Ya. Yang lutino kira berapa? Lutino nih 420, yang cerah 320. Yang cerah 320.000. Betet Jawa. Betet Jawa. Ya. Ini sama. Sama, banyak awas stoknya kok. Stoknya banyak. Enggak tanggung-tanggung. Ya. Harganya berapa betet Jawa? Betet Jawa harganya tak kasih 500. 500.000. Iya, 500.000. Betet Jawa. Makanannya ini jagung doang loh ya. Kasih jagung. Ya, jagung. Mau ya. Jagung rebus, mau jagung ini bisa deh. Bisa aja. Iya, apalagi jagungnya ada kopinya malah enak banget kok. Sama mantap ya. Iya. Kalau ini Greensek Connor. Greensek Connor. Ya. Itu Green, satu pasang atau gimana? Satu pasang kok. Satu pasang. Satu pasang tak kasih 2.500. 2.500. Iya, satu pasang. Ya. Kalau ini Pinnipel Connor. Connor ya. Ya. Satu pasang siapan? Satu pasang siapan. Ya. Lebih bagus lagi ntar dikasih rantai tambah enak banget. Ya betul. Harganya berapa harganya satu pasang? Harganya tak kasih sepasangnya 2.800. 2.800 iya, satu pasang. Iya. Ya. Sudah siapan ya burungnya? Siapan enak banget. Ya. Burungnya jinak ya. Jinak banget. Ya. Lanjut jalan Rio Rio. Jalan Rio Rio kok? Ya. Burung udah makan pur? Udah makan pur. Harganya berapa nih, Mas? Harganya tak kasih 90.000 aja. 90.000. Iya. Enggak usah mahal-mahal. Iya, mau nolak mahal. Ojo larang-larang. Ojo larang-larang, sing penting payu. Iya, sing penting ya. Payu. Iya. Sistemnya ABC aja kok. Ya. Asal bati culke. Artinya apa tuh? ABC asal bati culke itu asal ada untungnya dilepas aja. Oh gitu, iya. Ini jala suren. Iya, gacoran super ya. Ketrekan. Oke. Ya, gacoran kira berapa? Gacoran 430.000. 430. Iya, stoknya luber kok. Stoknya luber. Luber. Ya. Atas, kanan, bawah, kiri, samping ada semua. Oke. Kalau ini jalak putih. Jalak putih gacoran. Iya. Jalak putih berapa? Jalak putih 480. 480.000. Ya. Bebas pilih. Bebas jantan, pilih. Ya, sama. Mau dibawa sama kandangnya juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Yuk, ini lobet. Lobet. Nah, ya. Ini beraneka macam ragam ya. Ya. Warnanya ini warna-warni. Ya. Ya. Harganya berapa nih? Harganya pukul rata aja 50.000. Oh, 50.000 pukul ya, rata. Bebas pilih aja lah sesukanya yang ya. Warna apa ambil aja. Oh, ya. Mantap tuh, bebas sedekah pilih. Sedekah ini, Kak. Ya, sedekah, sedekah. Ya, sedikit sedekah. Sedekah. 50.000 bebas pilih warna. Bebas pilih. Ya, ya. Kayak milih gorengan, mau tempe, mau tahu. Ya, mau risot. Mau risot ada semua. Lanjut burung endemik. Iya, burung endemik Papua. Endemik Papua. Iya. Pitohui. Pitohui kok. Nah, ini stoknya lagi stok melimpah nih. Stoknya melimpah. Iya, di Papuanya Papuanya lagi membludak. Oke. Okay. Burungnya mulus-mulus ya. Mulus-mulus to minus. Ya, harganya ya. Berapa sih, Mas? Harganya tak kasih 750. 750.000. Iya, burung udah makan pur. Makan pur total. Iya. Nah, itu kok. Ini penemakan cucak emas Papua. Iya. Cucak emas Papua. Papua ya. Stoknya lagi banjir. Banjir juga. Iya. Cucak emas Papua. Burung udah makan pur? Makan pur kok, pur total sama payah. Oke, okay, harganya payah berapa nih? Tambah seger-segeran aja. Ya, berapa duit ini, Mas? Harganya 6,5. 6,5? Iya. Cucak emas, kondisi mulus-mulus. Iya, mulus-mulus, no minus. Iya. Kalau ini berdepan cucak pantai. Untuk harganya 750.000. Lagi mantau cucak emas. Oh gemuk ya? Gemuk mau kok? Nah ya. Ini macam lagi mantau cucak emas Papua. Ya. Nah, ini suaranya kayak Cak Rowo ya? Kayak Cak Rowo. Cuman ya yang belum tahu penasaran sama cucak emas. Ya. Itu suaranya kayak Cak Rowo Papua. Ya. Ini di Papua namanya Cak Rowo Papua. Iya benar. Kalau terjun ke Jakarta karena warnanya ke emas emas. Ya jadi cucak emas. Cucak emas aja. Ya. Lebih mudah gitu. Iya betul. Ya. Selanjutnya ini penembakan jagal Papua full hitam. Burung udah makan pur. Harganya berapa nih, Mas? Itu 1.400. 1.400. Iya, 1.400. Ya. Jagal Papua full hitam.
Jangan rajin, jagal Papua hitamnya. Terima kasih dan kasih. Biasanya masih get. Ada hari biasa tuh, tetap aja ramai terus. Wajib takbal, datun Bali. Datun Bali berapa nih mas? Datun Bali. Harga berapa? Datun Bali mas, harganya tak kasih 30 ribu. 30 ribu? Iya, 30 ribu aja. Iya. Coba, opior jambul. Iya, ini besok mau turun lagi rencana ini. Oh besok turun ya. Lagi? Harganya berapa satu? Harganya satu ini tak kasih 90 ribu. 90 ribu? Iya. Yo, jalak Brahmana. Iya, jalak Brahmana. Ya, Brahmana sama Brahmini. Brahmini ya, ini yang Brahmananya kok. Yang Brahmananya. Iya, Brahmininya di sana di dalam. Oke, harganya berapa? Harganya ini sepasang tak kasih harga 5.500. 5.500? Iya. Satu pasang. Satu pasang. Ya. Ori India ini ya. Ya, dari India punya. Dari India punya. Nah ini kok stoknya kok? Ini sama. Iya, banyak stoknya kok. Stoknya banyak. Iya banyak. Oh tuh, bukan jalak Brahmana. Jalak Brahmana dan Brahmini. Harga cukup 5.500 satu pasang. Oh ya ini Raja Perling. Raja Perling. Ya. Itu atau jalak Starling. Ya. Jalak Starling. Iya. Harganya berapa satu? Harga ini satu nih kena 500 ribu. 500 ribu. Iya. Jalak Starling. Jalak Starling atau ya. Raja Perling. Stoknya banyak kok. Stoknya banyak. Iya. Lanjut tentukan. Kopi jambul Thailand. Itu harganya cukup 1.100. Jadi ini Poksei jambul Sumatera. Terus stoknya banyak, harganya cukup 450.000. Kalau ini burung maskeran. Yurina Kalimantan. Harganya per ekor 250.000. Ini pentet bahannya mas? Ya, pentet bahan. Tinggal satu? Ya, 100.000 aja. 100.000? Ya. Kondisi burung mulus? Mulus atau mulus? Ya. Pleji Walesia? Ya, Pleji Walesia. Ya. Harganya berapa nih? Harganya itu satu ini tak kasih harga 40.000. 40.000an? Ya. Jantan betina masih campur? Campur. Kalau ini kinari loper? Loper cerah berapa nih mas? Cerah, ya loper cerah itu 100.000. 100.000? Iya. Kalau yang putih? Yang putih 130.000. 130. Gak jadi kok, gak corak. Oh jadi, gak corak. Iya. Waduh. Gede banget ya. Harganya berapa tuh mas? Harganya tak kasih harga 1.100. 1.100? Iya. Kalau Raja Perling nih? Raja Perling itu udah rajin bunyi 500. Udah rajin bunyi? Iya. Harga 500.000? Iya. Makan pur total. Iya. Kalau ini kapas tembak? Kapas tembak jadi. Jadi? Iya. Harganya berapa? Harganya tak kasih 650. 650. Kalau kacer nih? Kacernya itu sudah jadi. Kacer jadi? Nah, harganya tak kasih 750.000. 750? Iya. Ada hitam? Ada hitam. Ini penampakan stok murai. Full stok. Murai pasol. Iya, pasol body big. Iya. Oh, ini lagi dokor. Lagi dokor itu. Ya, harganya berapa yang dokornya? Tak kasih 1 juta. 1 juta? Iya. Pasol body big. Kacoran. Cuman lagi dokor. Iya. Ini sama kalau yang ekor klewer nih? Ekor klewer itu 1.800. 1.800. Iya itu ekor 1920. 1920. Iya. Ini sama kacer jadi. Yang dada putih berapa nih mas? 800 ribu. Iya. Ini penampakan jalak Bali remaja. Iya, remaja. Lengkap sertifikat. Lengkap sertifikat. Ya. Harganya berapa nih mas? Sepasang 2.800. Satu pasang 2.800. Iya. Itu kalau atas yang dewasa ya? Kalau atas dewasa ya. Ya. Kalau dewasa sepasangnya 4 juta. Satu pasang 4 juta. Iya. Lengkap sertifikat. Jalak Bali dewasa.
Kau ini kinai betina. Kinai betina. Ya. Betina kita berapa? Kinai betina 110.000. 110. Terus kalau yang ini yang jantan? Jantan. Ya. Kalau jantan? Jantan harganya tak kasih 320.000. 320.000. Stoknya banyak ya, Mas? Banyak. Penampakan bimoli. Bimoli. Burung udah rawatan ya? Rawatan. Ya. Per total. Per total. Harganya berapa sih, Mas? Tak kasih harga murah. Harga murah di angka 160. 160.000. Ya. Harga murah nih. Murah, Mas. Ya. Ini satu lagi. Bimoli atau kancilan, Mas. Harga cukup 160.000. Ini cakjo tropis loh. Iya, tropis. Ya, betul tropis. Iya. Ya. Harganya berapa nih, Mas? Harganya 580. 580. Iya, 580.000. Kalau ini, Mas. Jalak hybrid. Jalak hybrid. Ya. Jalak dia silangan. Silangan jalak suren. Jalak suren. Ya. Harganya berapa? Harganya tak kasih 600.000. 600.000. Iya. Oh, sebelahnya anis kembang. Iya. Burung udah makan, Bos? Makan, Bos. Nah, harganya berapa nih, Mas? Kasih murah. 3,5. Iya. Jantan betina ini, Mas. Jantan. Iya. Pada rajin-rajin sok seongkongnya. Buat yang sekali dua sama yang ketiganya ya rajin nih. Harganya berapa nih, Mas? Box sayang kong. 2.300.000, Mas. Jantan 2.300.000. Iya. Kalau yang betina berapa? Betinanya 1.800.000. 1.800.000. Jenis Sri Gunting Abu yang dari Sumatera. Berapa itu nih, Mas? Itu Sri Gunting Abu harganya kena 100.000. 100.000. Kalau murah yang ini? Itu murena harganya tak kasih 550. 550. Itu jantan. Jantan. 5,5 harganya ya, murai palangka. Oh, palangka. Palangka. Ya. Berapa dit nih, Mas? Proci Garut. Proci Garut itu harganya tak kasih 180. 180.000. Ya. Lanjut murai trotol. Trotol jantan. Ya. Ini ring apa nih, Mas? Ring BNR punya. BNR. Harganya berapa? Harganya tak kasih 1 juta. 1 juta. Iya. Kalau yang sono tuh? Harganya itu betina siapan itu, Pak? Ini betina siapan. Siapan ya. Harganya berapa? Itu harganya tak kasih 3,5. 3,5. Iya. Tinggal satu ya? Tinggal satu. Sanger. Ya. Stoknya banyak nih, sanger. Banyak sanger stoknya. Oh, ini sama. Makan stok sanger. Jantan betina ready jantan, semua. Betina ready semua. Ya, untuk harganya berapa nih, Mas? Harganya sanger tak kasih harga 380.000. 380.000. Iya. Bebas pilih. Bebas pilih. Mau samik? Yang ngabisin sisa perjuangan tak kasih 3,5. 3,5. Iya. Habisin stok. Habisin stok. Ya, sisa perjuangan. Ini sanger juga ada, ini sanger di harga promo. Harga promo berapa detik? Sanger dikasih harga cukup 50.000. 50.000. Iya. Ada minus ya? Minusnya kurus. Oh, iya. Oh, minus kurus. Kurus. Ya, ya. Harga cukup 50.000. 50.000. Ya. Oh, red sea skin dilut yang masih bahan. Bahan aja. Okay. Nah, harga betina. Betina. Betina ya. Ya, berapa itu? Harganya tak kasih 180.000. 180. Iya. Kalau yang ini yang udah gacoran. Iya, klasik gacoran klasik ini dilut gacoran. Yang klasik berapa? Klasik itu harganya tak kasih murah aja, tak kasih harga 600.000. 600.000. Ini yang dilot juga sama. Klasik gacoran. Kalau yang dilot sama. Sama ya. Harganya 600.000. 600.000. Dilot gacoran. Kalau yang ini yang itu yang trotolan. Trotol jantan. Jenis klasik maupun dilot. Ya. Harganya tak kasih 3,5. 350.000. 350.000. Kalau yang ini yang double dilot. Double dilot. Ya. Harganya tak kasih 5,5. 5,5. Iya. Jantan betina ini, Mas. Jantan. Jantan. Kowol ini berapa dia nih, Mas?
itu bawa itu kolibri wulung mas ya. Harganya ini harganya banyak ya, harganya berapa? Harganya tak kasih 200 ribu. 200 ribu. Bayangnya cak hijau betina. Iya. Betina berapa duit mas? Betina cak hijau tak kasih set 220. 210 ribu. Ya. Ini sama Bimoli. Harganya sama? Iya sama. 160. Iya 160. Harga mumer. Ranjangan kalandranya berapa duit mas? Ranjangan kalandra harganya 900. 900 ribu. Iya. Cai merah? Cai merah ada 1.600.000. 1.600.000. Iya. Cai hijau gede. Iya. Harga 550 ribu. Yang nopeng. Iya. Stoknya banyak. Banyak. Kalau katen nih mas? Kapas tembak. Ya. Kapas tembak itu harganya tak kasih 350 ribu. 350. Iya. Stoknya banyak juga. Stoknya banyak. Ya. Nah, cungkok. Kok kita cungkok? Kita cungkok kena berapa sih mas? Itu cak cungkok harganya 2 juta. 2 juta? Iya. Kalau yang betina? Yang betina itu 1.400.000. 1.400.000. Iya. Stok ya. Sama, cak cungkok. Oh, ini trotol ya? Ini trotol nih? Iya, trotol. Trotol berapa deh? Trotol itu harganya tak kasih 2 juta rupiah. 2 juta? Iya. Trotol sama noping sama? Sama. Nah ini juga ada kok, ini kok. Ini ya. Namanya sempur. Sempur apa tuh? Sempur apa namanya kok? Gak tahu sempur apa nih. Cantik juga burungnya tuh. Iya, bukan burung ini. Iya. Berapa harga ini mas? Sempur itu tak kasih harga promo aja lah. Harga promo? 20 ribu aja. 20 ribu? Ya, jual murah. Cepat-cepat, ya. Saya dapat. Kalau yang ini kini kacoran? Iya. Dapat tukaran? Dapat tukaran itu kok. Oke. Okay. Harga berapa nih mas? Harga tak kasih 400 ribu aja. 400 ribu? Iya, karena hasil nuker aja jual murah. Iya. Gimana ada satu ekor? Satu ekor. Ini cordon bleu. Cordon bleu? Ya. Cordon bleu fin? Ya, cordon bleu fin. Nah, satu pasang berapa? Satu pasang 1.500.000. 1.500.000 sepasang. Ya, yang ada tempel jantan. Ah, kalau yang ada betina. Enggak ada betina. Ha. Ya. Kalau saking yang itu burung apa namanya kok? Saya enggak tahu. Katrut. Namanya apa? Katrut. Katrut. Ya. Katrut yang dari daerah dari mana? Afrika. Oh, dari Afrika. Ya. Normalnya berapa itu kok? Kurang tahu ini berapa nih. Oh, di saya tak kasih 600. 600 ribu? Iya. Itu bagus tuh. Katrut? Enggak. Atau kutilang berjanggut nih namanya. Antik, antik itu ya? Iya. Ya. Cuma ada satu ekor. Ada satu ekor itu? Iya. Nah, ini Anis Cendana. Iya. Burung per total? Total. Harganya berapa nih mas? Harganya tak kasih 350. 350? Iya. Kalau sampingnya pancawarna impor? Harganya berapa nih mas? Pancawarna impor? Pancawarna impor harganya 1.800. 800 ribu. Harga mumer. Ikut di pancawarna lokal juga. Sama tempuran tak hijau nopeng. Tak hijau nopeng. Ya, untuk harga sama 5.5. Pancawarna impor. Kalau Robin nih mas? Robin besok datang lagi kok. Oh, datang lagi besok. Ya, ini stok penghabisan aja ini. Okay. 1.200.000. 1.200.000. Iya. Jantan betina ini. Jaminan jantan. Stoknya melimpah kok. Mana? Iya. Lagi sama. Full stok. Robin jantan. Iya, Robin jantan. Ya, besok turun lagi. Besok turun lagi. Harga cukup 1.200.000. 1.200.000. Xiaomi. Xiaomi. Ya. Xiaomi mini impor. Ya. Harganya berapa nih, mas? Xiaomi mini impor 1.700.000. 1.700.000. Iya. Tinggal satu ya? Tinggal satu. Ya. Jantan betina. Itu jantan. Jantan. Harga cukup 1.700.000. Iya. Ini rambatan Doraemon. Rambatan Doraemon. Ya. Stoknya banyak. Stoknya banyak. Ha. Harganya berapa? Harganya yang paruh merah 110, yang Doraemon 100.
Doraemon 100, ya. Patung merah 110.000. 110.000. Ya. Halo Mas, iya Mas. Lanjut perancangan Sonca. Sonca ya. Perancangan Sonca. Ya. Sonca berapa tuh Mas? Sonca harganya 1 juta. 1 juta. Nah. Itu jantan betina campur. Campur. Ini cak hijau PH. Paruh hitam. Harganya berapa nih Mas? Itu paruh hitam itu harganya tak kasih 350. 350.000. Nah. Lanjut nih londo KW. Londo KW. Ya. Atau kanciran bakau. Harganya berapa nih Mas? Harga murah kok. Harga murah berapa deh? 75. 75. Oke Mas. SKP bukan SPG. Oh, SKP Mas. Iya. SKP berapa deh? SKP murah Mas, 160. 160.000. Iya. Ikatan kerongkongan putih. Iya. Oke, banyak ya. Soalnya banyak. Banyak. Ya ini poksai pipi hitam. Pipi hitam. Jantan betina, Mas. Jantan. Harganya berapa? Harganya tak kasih harga 2.700. 2.700. Iya. Lanjut galak Hongkong. Galak Hongkong. Galak Hongkong remaja. Remaja. Ya. Harganya berapa nih, Mas? Harganya tak kasih 1.500. 1.500. Iya. Stok ada berapa ekor? Ada 20, Mas. 20 ekor. Iya. Nah, lanjut penemakan pentet Jawa Timur. Kacoran. Iya, full set aja kok, jual full set aja. Oh, jual full set. Ya, berapa rekan itu? Ya. Full set tak kasih harga 600 aja. 600.000. Iya. Full set. 600.000 full set. Oh, kandangnya bagus. Ukir tuh. Kandang ukir loh. Iya. Jarang ada itu. Ya. Kandang antik juga ini. Ya, kandang antik juga. Mentet cacing kacoran 600.000 iya, full set. Full set. Dari loper putih. Berapa itu, Mas? Itu harganya tak kasih 150.000. 150. Iya. Itu ada yang panda tuh? Iya, ada yang panda juga. Nah, harganya sama aja. Panda beda kok. Panda juga. Lebih apa samain aja lah, udahlah promo. Samain. Promo. Memang stoknya panda cuma dikit kok. Iya. Yang atas nih tembakan parket warna. Satu pasang berapa tuh, Mas? Parket. Satu pasang parket 100.000 aja. 100.000. Iya. Bebas beli warna. Bebas beli warna. Kayaknya nah, itu persediaan stok jalak Bali nya ya, mau 5 ruang. Oh ini stok jalak Bali. Iya. Uber. Uber. Ya. Yang remaja 2,8 satu ya, pasang. Kalau yang dewasa sepasangnya 4 juta. Yang dewasa 4 juta satu pasang. Iya. Ya, lengkap sertifikat. Ini wamilnya tinggal satu lagi Mas. Iya, bagi bantu. Oke, okay, tinggal satu. Jadi ngomong ya. Kapan turun lagi nih? Besok pagi Mas, rencana. Oh, besok pagi rencana turun lagi. Iya. Oke, untuk harganya berapa? Harganya tak kasih harga murah saja. Tak kasih harga 2.300 jantan. Oke, okay. Kalau betina? Betinanya tak kasih harga 2 juta. Betina 2 juta. Nah, kalau yang ini yang bahan. Bahan harga berapa? Bahan itu harganya 220 Mas. 220.000. Iya. Ini kacer mana nih Mas? Kacer dari Kalimantan. Kalimantan. Iya. Harga cukup 220.000. Iya. Di atas ini Cuka Rowo. Iya, Cuka Rowo. Itu remaja ya Mas? Iya, remaja. Harganya berapa? Remaja harganya tak kasih 5 juta. 5 juta. Stok ada berapa ekor? Ada 5 ekor. 5 ekoran. Iya. Lanjut nih, Kenari Eri. Iya, merah. Red intensif. Red intensif. Harganya berapa sih Mas? Harganya tak kasih 900.000. 900.000. Iya. Ini dodonya jantan ya? Iya, dodonya jantan. Oke Mas Sigit, pamit. Oke Mas, yuk. Ya, makasih banyak. Jangan lupa di subscribe dulu channelnya Kicau Nusantara. Oke. Okay. Terima kasih sukses. Jos pokoknya. Jos, Om Kinus, salam Kicau Mania. Salam Kicau Mania. Oke, okay, jalan dulu. Ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mampir di channel Kicau Nusantara. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya dan tetap semangat.